Gimana Bu rasanya didatengin sama gubernur baru Bu? Seneng ya? Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu siapa? Ibu siapa? Mas, ibunya dong Mas, sama ibu Mas. Yang lain juga pengen motret. Orang Solo. Solo asli. Jangan apa-apa, ke Surabaya Pak. Oh, oke. Ke Surabaya saya. Udah kelihatan di sini? Udah lama? Udah. Udah anak saya masih dulu. Mangganya berapa tuh? Mangganya berapa Bu? Mangganya satu berapa Bu? Mangganya satu berapa Bu? 1000. 1000. Kecet ini. Enggak. Pak, aku dari warga, Pak. Udah, saya bawa aku. Udah. Sudah makan tadi. Makasih Pak datang kemari, Pak. Ketemu Solo. Solo. Solo, Pak. Jangan ditimpa ya. Enggak ada apa ini ya. Udah, enggak ada. Ya itu aja kampung sehat, Pak. Kampung sehat sama kampung pintar buat warga. Segera kirim, ya. Segera kirim. Pak Jokowi, ya. Segera kelurahan. Ya, udah. Ya. Ini mangganya sama. Mangganya. Ini mangga. Ini. Hitung semua ya. Mau hitung semua gimana? Udah. Ini dipilih dulu. Ini yang baik-baik. Ini Pak, nih. Mas, dimasukin. Ambil kantong tuh kantong. Makan di sini Pak, cobain lah. Makan warung orang kecil. Lain-lainnya dia makan. Makan orang kecil, cobain baru jadi. Gak mau Bapak kalau makan semuanya makan. Ya iya semuanya biar pada makan orang kecil semua. Sorokan, sorokan, kantong. Bamba. Ntar yang ini berapa ya? Ini 1500 Pak. Makan mangga pisangnya banyak.
baca Jadi, langsung jalan. Begini, kami
ini merupakan tanggapan pertama kali pada tanggal 9 Februari tahun ini juga. Itu ada konferensi pers gabungan dari pihak Pemprov DKI dan juga pihak pemerintah pusat, artinya Menteri Perumahan Rakyat, Mensos Kesra, dan juga bahkan Menhankam, bahwa akan merelokasi 34.000 kakak di daerah Manggarai ke daerah Berlan, yang akan dibangun rumah susun juga di Berlan setinggi 29 lantai. Dan di situ adalah rusunawa, artinya warga mesti menyewa 300.000 per bulan, belum membayar listrik, air, dan sebagainya. Dan warga mengusulkan, memang sangat mendukung perbaikan sungai, didalamkan dan diperlebar sedikit, tetapi warga mengusulkan untuk tetap membangun rumah susunnya, mengadakan sarasian warga, juga dari jaringan komunitas bantaran sungai, ini untuk berusaha, berdagang begitu. Nah, gambarannya terus ini. Jadi betul-betul merupakan kampung. Ada potong ayam, ada juga pedagang kelontong, ada membuat sapu, ada pedagang akan membawa berdasar berakar-akar tradisi dari kampung masing-masing. Juga dalam membangun ini menggunakan modal sosial warga itu sendiri, kan desain yang khas kampung susun, dan warga dilibatkan sebagai arsitek dalam proses pembuatan pembangunan kampung ini. Per 3 RT dulu begitu atau bagaimana? Dan ini kampung susun terus dalam kembali. Kita sudah mulai dalam warga sebagai arsitek. Dalam beberapa saresehan itu waktu begitu melalui pemetaan. Nah, ini jadi tentang sistem bertahapnya. Kemudian ini juga merupakan usaha legalisasi dari ruang informalitas kota. Itu diadakan usaha untuk konsolidasi tanahnya di antara warga terus. Dan selanjutnya kampung ini harus benar-benar merupakan kampung sungai. Artinya menghargai sungai sebagaimana semestinya. Jadi rumah menghadap ke sungai. Seberapa kemungkinan contoh. Selanjutnya kampung ini diusahakan juga kami sebut kampung nafas lega. Udara bersih di lingkungan kampung harus diusahakan secara maksimal dengan penyaringan udara melalui tanaman hijau di sekitar bangunan dan bantaran sungai. Kampung daur ulang. Bahan-bahan ini untuk bangunan itu juga dari bahan-bahan sebagai berapa 50% bahan bangunan dari material daur ulang. Ya, buku itu sebenarnya merupakan hasil riset kami termasuk dengan teman-teman di Bukit Duri tentang Jakarta dan Bangkok. Bagaimana salah satunya yang tadi dijelaskan oleh Bapak Sandiawan terakhir, bagaimana Bangkok itu mengelola komunitas-komunitas miskin dan kampung-kampungnya sampai Bangkok berhasil mengatasi persoalan-persoalan kota, KL Jakarta. Usulan-usulan itu kemudian menata kampung dan juga terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana membangun perumahan susun. Selama ini apa masalahnya perumahan susun di Jakarta? Mengapa perumahan susun itu ditinggalkan oleh warga dan 80% justru dikuasai oleh kelompok menengah atas? Nah, itu salah satu kajian yang sudah kami buat terkait dengan pengelolaan kota, kemudian partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi masyarakat miskin, dan bagaimana juga usulan-usulan membangun warga dari kampung-kampung. Itu saja. Terima kasih, Pak. Besar ya, Sungai Ciliwung Cisadane, masalah lebar sungainya, karena secara ideal seharusnya ini 50, tapi memang ada beberapa tempat yang masih 35. Hijau,
Jadi mungkin kalau tadi mungkin barangkali Pak bisa gambar yang ilustrasi memposisikan sungai ini berada di bagian depan, jadi atau waterfront city ya. Jadi kalau kita memposisikan sungai ini di depan, berarti kita tidak akan sembarangan membuang sampah di kali ini. Nah, mungkin ini Pak, mohon izin Pak Gubernur, Pak Roji ini pengelola sumber daya mungkin mau menambahkan. Itu ada menghitung benar belum dari sungai kemudian ke apanya ke rusuhnya itu berapa meter, sudah dihitung belum realnya? Kemudian kalau sudah, yang kedua biaya untuk ngerjain ini berapa yang dibutuhkan dari Pemda? Dan yang ketiga, warga sudah setuju belum? Untuk terukurnya, ini yang kami lakukan, ya udah dimulai dengan melakukan pemetaan-pemetaan seperti... Tidak
mungkin secara konstruksi tidak mungkin 5 lantai itu di bawah 4 juta itu. Secara struktur karena ininya fondasinya atau strukturnya enggak. Mungkin dari kita kalau APBD kan dengan material konvensional, kalau kita mencoba pengen material yang bisa dari sampah atau dari daur ulang yang bisa kita manfaatin, terus bangunan yang lama juga masih bisa digunakan. Mungkin ya sekitar 40 M. Strukturnya mahal, cuma nanti mungkin pengisinya lagi yang kita bisa cari yang murah. Permasalahannya warga ini nanti besok itu Pak, ada yang ikut, ada yang tidak ikut, nanti nama di RT, nah itu yang bingung kan, nanti harus disesuaikan. Dengan kapasitas nanti kan petanya, ada peta dasar ini, kita akan disesuaikan mana yang memang uangnya memungkinkan dan kapasitasnya berapa. Maksimal mungkin akan diupayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di wilayah Bukit Duri, ini seluruhnya wilayah Bukit Duri Pak, saya mau bertanya kepada Bapak. Di wilayah Bukit Duri ada 5 RW Pak ya. Ada 5 RW termasuk RW 1, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau di RT di RW 12 ini ada 5 RT, ada 8 RT yang berjumlah kata kurang lebih 840 kepala keluarga Pak. Yang pada prinsipnya saya mendukung program pemerintah. Namun jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang dirugikan. Karena di RT 5 ada kronologis pada tahun 2010 terjadi musibah kebakaran. Dan mereka baru membangun, ya cukup lumayan, ada yang permanen, semi-permanen. Jadi kalau nanti dibongkar atau dibikin rumah susun, beliau masih banyak yang punya hutang, Pak. Mungkin hutang mereka mungkin sampai 2 atau 3 tahun belum terbayar. Itu tolong dipikirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang gimana? Utang untuk membangun ini Pak, untuk membangun rumah. Pada tahun 2010, tanggal 16 Oktober terjadi musibah kebakaran Pak. Mau ditinjau lokasi boleh, ada yang belum dibangun juga Pak. Masih ada beberapa rumah yang belum dibangun di situ. Material. Ya mungkin itu aja. Ya, itu yang ini boleh kita sudah nangkap ya Pak. Ini perumahan juga ya segera seminggu ini. Ini belum bicara iya atau tidak iya, ini baru mengukur dulu. Ya, bisa enggak? Nanti kalau sudah baru ngomong dengan warga. Belum kita putuskan. Betul Pak, betul. Ya, kira-kira gitu, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Gubernur. Ibu, Assalamualaikum. Lihat baru, jangan lihat sungai itu. Pak Jokowi, Bapak, Pak gimana Pak tanggapannya Pak? Apa? Tanggapannya Pak setelah jadi konsep dari masyarakat bagus, kemudian ide-idenya juga bagus, tapi kan memang harus dipelajari dulu, harus dianu dengan aturan, nabrak aturan tidak, hitung-hitungan duitnya berapa? Setelah ini apa Pak yang akan dilakukan Pak? Setelah ini apa yang akan dilakukan Pak? Tadi sudah diperintah itu seminggu, cek lapangan, kemudian baru kita putusin. Kemudian ke warga, warga oke baru mulai.